babak yang pertama sudah digulirkan. Langsung dari Poin Arena bersama saya Belva dan juga rekan saya Herboy. Ucapkan selamat menyaksikan jalannya pertandingan. Enjoy this game. Ya, di awal-awal pertandingan babak pertama tampaknya masih mencoba memberikan umpan-umpan pendek saya di antara pemain milik Laos, masih mencoba menusuk dari sebelah kanan. Ada Jamal Musiala. Oh, sebuah curian bola yang berakibat. Kita melihat Puspomba Ibrahim, Indonesia membawa bola kali ini, berikan dia masuk pas dalam kotak penalti. Coba mencairkan, namun ada Hernandez, clearance bola dari Laos. Buang jauh lagi, bola liar coba dikejar. Ada Golovin, maksudnya pada Ben Yedder, sayang sekali tidak menemui sasaran. Serangan balik kali ini coba dibangun oleh Laos. Ada Tay, pada Tel maksudnya. Sayang sekali lagi-lagi, cukup sulit tempatnya Laos dalam mengembangkan pola permainan. Iya, masih membaca, namun kali ini kita melihat Bung Herboy mencoba memberi tekanan Indonesia. Puspomba Ibrahim kali ini angkat bola, sebuah blok yang dilakukan tadi oleh lini pertahanan dari Laos. Terus menekan Indonesia, kita melihat di sini dapat memegang bola lagi, ada kesempatan kali ini. Lagi dan lagi coba disapu saja oleh Laos. Memiliki kesempatan yang cukup banyak, tapi ya, sayang sekali belum ada serangan yang berbahaya dari Puspomba Ibrahim. Masih terus mencoba, nampaknya masih scanning Bung Herboy di awal-awal. Ya, memang terlihat di sini Laos cukup banyak menumpuk pemain bertahan di dalam kotak penalti ya, sehingga cukup sulit untuk Puspomba Ibrahim dalam mengirimkan umpan-umpan daerah. Serangan coba dibangun oleh Laos, lagi-lagi dicuri jauh langsung ke depan. Minamino yang dituju, Joshua Kimmich. Ane masih mampu dibantu oleh Jamal Musiala dan diamankan kembali barisan pertahanan milik Puspomba Ibrahim. Oh, ada kesalahan, tapi bisa dimanfaatkan. Nah, kita melihat di sini Laos tendangan pertama dan sebuah gol membuka. Kali ini di ajang IFL Southeast Asia Championship berhasil diraih oleh Laos. Di mana kita melihat dari player Tavan Mang Huang Hong mampu menciptakan gol pembuka kali ini. 1-0 Bung Herboy. Wow, sebuah tendangan pertama kali ini berhasil merobek jala gawang dari Indonesia. Yang dimainkan oleh Puspomba Ibrahim diawali dari sebuah kesalahan clearance. Ya. Menjaga gawang tampaknya berakibat hasil yang sangat fatal. 1-0 sementara Laos unggul atas Indonesia. Benar sekali kita melihat tadi. Yedder yang dipercaya oleh Puspomba Ibrahim. Kira-kira ke arah mana bola akan dikirimkan, pendek saja atau langsung dalam kotak penalti. Pendek kali ini ada 1-2 pada Ben Yedder. Balik lagi pada Jacobs. Crossing, sayang sekali. Masih berhasil ditutup terlebih dahulu. Ambil dari bolanya. Puspomba Ibrahim dari Indonesia kali ini. Membangun serangan. Masuk dalam kotak penalti. Mencoba melepaskan, namun ada Hernandez tadi. Kurang waktu untuk memberikan tendangan langsung tampaknya. Leon Goretzka. Laos menguasai bola. Berikan saja pada Joshua Kimmich. Dorong ke depan. Salah passing, ada kesempatan Puspomba Ibrahim kali ini. Dari tengah langsung ternyata diserobot dari belakang. Lagi-lagi terbuang kesempatan Puspomba Ibrahim. Sebuah umpan yang tanggung juga dilakukan oleh dirinya. Kesempatan dimiliki oleh Laos. Dari Jamal Musiala sebelah kanan. Umpan pendek kepada Sadio Mane. Melihat pergerakan dari Tel. Tel masih Tel. Dibayang-bayangi satu pemain. Dibantu oleh Jamal Musiala 1-2 kali ini. Crossing dan sayang sekali. Lalu dekat pada penjaga gawang dari Puspomba Ibrahim. Mampu diredam tadi oleh Baim. Bergantian melakukan serangan balik Indonesia. Ini dia, ada Koulibaly. Benzeger, Embolo, kesempatan. Oh, lagi-lagi kalah duel body tampaknya dengan para pemain milik Laos. Ada kesempatan berikutnya. Ben Yedder melihat pergerakan yang sangat apik, tapi sebuah cover dari Matthias De Ligt juga sangat cermat. Ini dia kesempatan dimiliki nampaknya. Langsung saja ditutup tadi ruang tembak ya, namun masih bisa dimanfaatkan. Pergerakan dilakukan, sebuah tendangan kali ini masih bisa diselamatkan ya. Oh, sebuah 1-2 di dalam kotak penalti, tapi sayang sekali masih belum bisa menaklukkan sang penjaga gawang. Bola dikuasai oleh para pemain dari Laos. Diamankan kembali barisan pertahanan milik Indonesia. Buang jauh langsung ke depan. Dibantu oleh Embolo di sebelah kanan. Lagi-lagi sulit menembus rapatnya pertahanan tim Laos. Tersisa waktu hanya 3 menit saja. Kembali dari sebelah kanan. Langsung crossing ke depan. Dicuri lagi oleh Matthias De Ligt. Sangat kokoh tampaknya barisan pertahanan dari Laos. Iya, kita melihat di sini. Oh,
Indonesia kembali lagi hilang tadi passing Joshua Kimi. Tambahan waktu 1 menit saja. Summer buang bola ke depan, dia ada Sane pada Cancelo, dan inilah dia akhir dari jalannya pertandingan yang pertama. Wow. Di mana kita melihat skor akhir 1-0. Satu gol satu-satunya dimiliki oleh Laos tadi dari player Tavan Mang Huang Hung. Iya, iya, iya. Berhasil membuat Laos mampu mengandaskan Indonesia di pertandingan pertamanya, Bung Erbos. Sudah kembali ke terhubung ke jalannya pertandingan, dan inilah dia pertandingan pertama dari Mobile Kickoff babak yang pertama. Sudah digulirkan langsung dari Point Arena bersama saya Belva dan juga rekan saya Herboy. Mengucapkan selamat menyaksikan jalannya pertandingan. Enjoy this game. Dengan pemilihan tim yang sama, Bayern Munchen berhadapan dengan Bayern Munchen. Tetapi kalau kita saksikan di layar kaca, Bayern Munchen yang dipilih oleh tim Laos menggunakan jersey merah-merah menyerang dari kiri ke kanan. Serta Bayern Munchen yang dimainkan oleh Indonesia menyerang ke sebelah kiri dengan jersey putih-putih. Sebuah curian bola dilakukan oleh tim Laos tapi salah passing. Justru bola kali ini dikuasai oleh Dennis. Sebuah serangan lagi Leroy Sané. Baik sekali. Sayang sekali Bayern, kita melihat memang sedikit saja ya. Wah. Masuk dalam posisi offside tadi, supaya upaya yang positif dilakukan oleh Dennis Bernard untuk bisa menciptakan gol pembuka tadi nampaknya. Iya, apalagi Dennis yang masih belum mampu merobek jala gawang dari tim Laos. Crossing langsung. Hampir saja tadi. Clearance saja dilakukan oleh Laos. Masih mencoba mengejar ada Werner, pada kepada Joao Cancelo, masuk dalam kotak penalti, crossing maksudnya pada Sadio Mane, lagi-lagi terbaca tampaknya. Masih aman barisan pertahanan dari Laos, serangan balik ada Choupo-Moting, Leroy Sané mencoba melakukan 1-2, tapi masih gagal juga. Bisa kalah menjadi gol, Bung Erboy. Iya, dan langsung saja kita saksikan pertandingan babak kedua di sini. 45 menit terakhir untuk Indonesia berhadapan dengan Laos. Sebuah serangan cepat. Joao Cancelo! Gol! Golazo! Inilah dia gol yang ditunggu-tunggu. Gol pembuka kali ini. Dennis Bernard mampu menciptakan untuk Indonesia. Membawa saat ini Indonesia unggul 1-0 atas lawannya Laos. Kita melihat dari tayangan ulang di sini, Bung Elboy. Sebuah peluang yang dimanfaatkan placing bola yang dihasilkan dan berhasil masuk menggetarkan gawang Laos untuk pertama kalinya. Iya, ini dia sebuah gol cepat di awal-awal babak kedua. Yang biasanya memang sering kali dilakukan oleh para pemain mobile. Ya, dia kepada Gnabry. Terlalu deras tadi nampaknya. Harus bertahan. Apa yang terjadi? Kesempatan terakhir nampaknya dari Laos. Kali ini Laos memegang bola. Terlalu deras. Dan inilah dia hasil akhir dari jalannya pertandingan mobile. Di mana Indonesia berhasil memenangkan pertandingan dan mendapatkan 3 poin perdananya. 3 poin yang ditunggu-tunggu akhirnya hadir dan dipersembahkan oleh Dennis Bernard untuk Indonesia.